Siap. Untung WA saya yang ngasih pantun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nenek Hasanah, selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian hadir juga Ibu Haji Buah Hukum. Ini sangat beruntung nih, Singapura punya dua Sri Kandi, punya dua bunda yang selalu peduli. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nenek Hasanah dan Bu Yusria. Yang saya hormati juga hadir bersama saya Pak Secam, Pak Lura, Pak Yudi, Satpol UMKM. Kemudian hadir di sini juga dari Sudin Kebudayaan, Ibu Sri Harini. Selamat datang Ibu. Ya, kemudian para ketua RW dari RW 1 sampai RW 12 Kelurahan Singapura, ketua dan anggota LMK, ada juga Karang Taruna, ketua dan anggota FKDN. Kemudian tepuk tangan untuk ketua panitia hari ini. Sudah sukses menjalankan, melaksanakan acara yang begitu meriah. Kemudian ada juga perwakilan dari PMI Jakarta Utara, Ibu Tita. Selamat datang Ibu. Tadi ada dari Rumah Sakit Islam Singapura. Kemudian anggota dan ketua tim penggerak PKK yang hadir juga di pagi hari ini. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga Singapura yang berbahagia. Di sini yang duduk sedikit, tapi yang di belakang ternyata sangat ramai, saya penuh sampai ujung. Ini membuktikan bahwa antusias warga Singapura sangat-sangat mendukung adanya kegiatan ini, dan saya dengar bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah yang kedua, jadi bukan kegiatan baru pertama. Yang kedua itu biasanya agak susah melaksanakan, tapi ini dalam tetap Singapura tetap bisa mengisi pembangunan dengan baik. Tadi seperti yang disampaikan dalam koran, Jakarta itu bukan lagi ibu kota. Tahun ini Jakarta sudah berubah jadi daerah khusus Jakarta. Jakarta sudah, kalau kita bilang bisa bilang, harusnya sudah naik level menjadi kota global, dan itu yang dicanangkan oleh Pak Tujuh Gubernur. Jakarta bukan lagi milik Indonesia, kalau sudah kota global berarti Jakarta sudah milik dunia. Dan karena sudah menjadi bagian dari dunia, tergeser menjadi lebih tinggi lagi. Tapi jangan sampai juga warga Singapura di bumi menghambat pembangunan. Yang kita butuhkan adalah kerjasama, komitmen, komunikasi, bagaimana Singapura itu bisa berkontribusi bersama-sama membangun Jakarta yang dikatakan menjadi kota global. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan warga Singapura bisa terus berjaya, memiliki aktivitas yang positif. Terutama tadi juga saya sangat bangga dan bahagia bahwa Singapura ini masih punya kelompok gambar promo, dan itu sudah sangat jarang. Saya tinggal di Rawabelong lama, wajib, tapi saya nggak pernah dengar di gambar promo. Ternyata di Singapura ada, dan yang baik cukup baik kalau kalian kalau di bawah sekali. Baik, yang selanjutnya saya menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota, karena hari ini berakhir beliau ada kegiatan baik, karena kalau bulan Juli berdekatan dengan HUT DKI, HUT RI, kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat padat. Bahkan kita kalau bulan Juni ini biasanya Sabtu bisa libur, kalau di kantor sekarang Sabtu minggu tetap banyak kegiatan masyarakat. Kemarin saja di Kalibaru juga ada, mungkin juga bikin acara, saya mau tahu ibu dan bisa hadir karena ada acara di tingkat kota yang saya hadir. Ini membuktikan apa? Bahwa Jakarta Utara punya
mengisi kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka untuk DKI dan untuk nanti untuk RI Jakarta.